Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel KPPN Project tentunya. Nah oke teman-teman, untuk di kesempatan video kita kali ini kita akan sedikit berbagi pengalaman tentunya bagaimana sih cara men-setting spray gun untuk tahap-tahap pengekliran atau tahap finishing. Untuk di video kali ini saya buatkan trik sederhana yang saya khususkan banget buat teman-teman yang masih awam atau masih pemula seperti saya, yaitu cara men-setting spray gun untuk pengaplikasian clear coat teman-teman. Dan untuk di video kali ini kita akan belajar men-setting spray gun Awarita MP102 seperti ini teman-teman. Dan untuk spray gun ini spray gun standar teman-teman, jadi spray gun yang tidak pernah dimodif atau di custom sebelumnya teman-teman. Jadi spray gun ini spray gun yang benar-benar standar pabrik teman-teman. Dan untuk trik cara mengaplikasikan clear coat dan men-setting spray gun Awarita MP102 ini saya bagikan atau saya share buat teman-teman sesuai dengan keseharian saya ketika saya melakukan tahap-tahap pengekliran menggunakan spray gun Awarita MP102 ini teman-teman. Untuk spray gun ini dia untuk ukuran nozzle dia 1.0, ntar ngeblur, nah 1.0. dan di video sebelumnya udah pernah saya bahas cara men-setting spray gun untuk tahap pengekliran, yaitu kalau nggak salah spray gun F75. Untuk triknya juga trik standar buat teman-teman yang masih belajar, kalian bisa lihat video sebelumnya, tinggal kalian gali di channel ini. Dan untuk di video kali ini kita akan coba setting ala-ala versi saya, yaitu spray gun Awarita MP102 untuk pengaplikasian clear coat teman-teman. Oke seperti gini. Oke langsung saja kita lanjut ke tahap-tahap selanjutnya teman. Lanjut. Nah oke teman-teman, untuk penggunaan clear di sini saya menggunakan clear dari Bilcoat yang seri 8200 dengan rasio perbandingan di sini 4:1:3, 4 untuk clear, 1 untuk hardener atau pengering, dan 3 untuk tinternya teman-teman. Untuk rasio clear yang saya gunakan di video kali ini, saya mengikuti TDS yang dikaleng 4:1:3, dan untuk thinner usahakan menggunakan thinner jenis PU ya teman-teman. Oke, setelah clear kita campur ketiga bahan tadi, dan di sini kita saring dulu untuk clear yang udah kita campur sebelum masuk ke spray gun seperti gini teman-teman. Yang tujuannya ya mungkin untuk hasil pengekliran kita supaya lebih bersih, siapa tahu di botol yang udah buat, yang sudah kita buat pengadukan clear itu dia kotor atau yang lain teman-teman. Jadi kita saring dulu. Dan untuk media yang akan kita clear di video kali ini, di sini udah kita siapkan body halus dari Vario 125 yang udah kita repaint warna candy merah teman-teman. Dan untuk kompresor di sini saya menggunakan kompresor yang diesel setengah HP atau setengah PK. Dan untuk tekanan angin pada regulator yang saya gunakan di sini menunjukkan 2,5 bar atau 35 PSI teman-teman. Di sini untuk settingan spray gun kita buka penuh karena kita udah menggunakan regulator tekanan angin. Lalu selanjutnya di sini kita setting di tebal tipisnya cat yang keluar pada spray gun ini teman-teman. Di sini saya coba buka di 2,5 ulir teman-teman, karena saya sering banget setiap menggunakan spray gun
yang sering saya gunakan yaitu Averita F3, itu juga saya sering menggunakan 2,5 ulir. Oke, selanjutnya kita buka lebar pola pada spray gun Averita MP102 ini. Sebenarnya untuk lebar pola pada spray gun ini kita sesuaikan dengan media yang kalian clear, teman-teman. Semisal medianya agak lebar, bisa kalian buka penuh seperti ini. Jika media yang kalian clear itu agak kecil seperti rangka-rangka motor atau velg, bisa kalian setting fokus. Dan sedikit tips tambahan, sebelum kalian clear media yang kalian ingin lakukan, usahakan dulu bersihkan dulu, teman-teman, untuk media yang kalian clear. Lalu yang kedua, kalian perhatikan dulu untuk catnya. Usahakan juga untuk cat yang kalian aplikasikan sebelum naik clear coat itu usahakan benar-benar kering maksimal, teman-teman, supaya hasil pengekliran kalian tidak mengalami ngedrop atau glossy-nya berkurang drastis, teman-teman, setelah clear itu kering. Oke, di sini untuk langkah yang pertama atau pengaplikasian clear yang pertama menggunakan spray gun Averita MP102 ini, di sini saya buat spray kabut-kabut dulu, teman-teman, secara merata. Jangan langsung tembak tebal, jangan langsung tembak gloss, karena mengingat ini media yang ada stripping atau stikernya, teman-teman, jadi rawan banget untuk keriting. Oke, ini hasil sprayan kita di lapis yang pertama menggunakan Averita MP102 dengan tekanan angin 22,5 bar, maksud saya, atau 35 PSI. Dan untuk jeda kurang lebih saya jeda di 10 sampai 15 menit, teman-teman. Itu untuk jeda atau flash up-nya kembali lagi pada tempat atau lokasi bengkel teman-teman semua. Jika cuaca agak bagus seperti gini, ya kurang lebih 10 sampai 15 menit bisa kalian aplikasikan di lapis yang selanjutnya. Di sini saya naikkan sebanyak 2 lapis, teman-teman, dan ini kita masuk ke lapis yang terakhir. Jadi untuk lapis yang terakhir kita tembak hajar tebal, kita cari glossnya. Untuk jumlah lapisan itu kembali lagi pada selera, bisa 2-3 lapis, teman-teman. Dan usahakan juga untuk pengaplikasiannya clear seperti gini, usahakan di dalam ruangan seperti gini, ya teman, untuk meminimalisir debu menempel pada media. Nah, oke, teman-teman, jadi ini hasil akhir, teman-teman. Hasil pengekliran kita menggunakan spray gun Averita MP102 yang kita setting ala-ala kita. Dan ini untuk clear-nya udah kita diemin kurang lebihnya itu 5 jam, teman-teman. Tadi kita nge-clear kurang lebih di jam 9 pagi dan ini udah jam 3 sore. Jadi untuk pengeringan clear-nya udah lumayan kering. Dan hasil untuk di pengaplikasian di 2 layer menggunakan clear 8200 dari Belkut dengan kita menggunakan spray gun MP102 dengan settingan ala-ala kita, hasilnya seperti gini, teman-teman. Nah, kalian bisa melihat sendiri untuk hasil ini sangat mulus banget dan kinclong banget, kalian bisa melihatnya sendiri. Jadi trik yang saya bagikan di video kali ini insya Allah kalian bisa terapkan, teman-teman, di proses-proses pengekliran kalian. Bisa menggunakan spray gun yang sama, Averita MP102, bisa kalian terapkan juga di spray gun-spray gun jenis atau merek yang lain, teman-teman. Oke, seperti gini. Dan untuk clear-nya menurut saya tidak banyak penurunan, teman-teman, saat clear ini masih basah atau clear ini selesai saya semprot dengan keadaan udah kering seperti gini. Jadi untuk glossnya itu
tidak banyak penurunan, teman-teman. Masih tergolong masih glowing banget, teman-teman. Oke, seperti gini, semoga bermanfaat buat kalian, khususnya yang masih awam atau masih pemula seperti saya yang masih bingung cara men-setting spraygun Awarita MP102 atau spraygun-spraygun andalan kalian untuk mendapatkan hasil pengekliran yang kalian inginkan atau hasil yang benar-benar maksimal. Ya, seperti ini kurang lebih hasilnya, teman-teman. Oke, dan mungkin cukup sekian dulu, teman-teman, video kali ini tentang cara men-setting spraygun Awarita MP102 dengan kita gunakan tahap pengekliran. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang nonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah saya balas pastinya, teman-teman. Dan sampai jumpa di video-video tutorial saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.